Azrul untuk laporan tadi. 4,517 permit sembelihan diluluskan Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Terengganu sempena Aidil Adha untuk tahun ini, dan kelulusan itu juga dilaporkan berkurangan. Ya, Muhammad Rashidi, Muhammad Isa, berikutan beberapa faktor termasuklah perkara yang tidak dapat dielakkan dan juga ini perkembangan COVID-19 di Terengganu. Silakan Rashidi. Ya. Seperti mana yang dimaklumkan pemangku pengarah JPV Negeri Dr. Wan Aida Wan Hashim, permit berkenaan melibatkan 9,810 ternakan. Kesemua ternakan itu juga telah dipastikan selamat daripada sebarang wabak. Jadi bagi memastikan keselamatan daging setelah ternakan-ternakan tersebut disembelih, seramai 53 pemeriksa veterinar telah ditugaskan di seluruh negeri Terengganu sepanjang ibadah korban ini berlangsung. Jadi pemeriksaan kita akan lakukan di rumah sembelih jabatan, rumah sembelih swasta yang dilesenkan dan juga tempat-tempat penyembelihan yang telah dibenarkan oleh pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Terengganu. Kelulusan permit sembelihan tahun ini menurun berbanding tahun lepas, iaitu kira-kira 14,000 ekor bagi seluruh Terengganu. Parlimen Hulu Terengganu turut melaksanakan ibadah korban dengan melaksanakan SOP ketat seperti yang digariskan Majlis Keselamatan Negara. 27 ekor lembu yang dikorbankan sedia diagihkan ke setiap cawangan, komuniti masjid, surau dan pondok sekitar daerah ini. Pada hari pertama, kita akan korban lebih kurang dalam 10 ekor. Kemudian berikutnya, hari kedua lah, utamanya akan berbuat yang selebihnya itu. Jadi daging-daging tersebut kita korbankan. Ada daging tersebut kita akan agih-agihkan kepada mereka yang memerlukan di sekitar kawasan sembelihan, kampung mutan sembelihan. Beliau yang juga Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna terdahulu menyampaikan sumbangan kepada penduduk kampung Jongok Store. Dan ini reaksi penerima sumbangan. Pada saya, pendapat saya lah, baguslah program ini, baguslah Datuk Bad ini, sebab nak musim pandemik ni kan. Ramai penduduk kita, yang rakyat-rakyat kita yang agak susah sikit, hilang pendapatan pun. Jadi saya rasa baguslah. Bersyukurlah, alhamdulillah, pasal hari ni kan kita sambut hari raya Idul Adha kan. Jadi saya terima kasih banyak kepada Datuk Sumbangan tu, oleh sebab rezeki kita lah. Masih lagi dengan perkembangan di Hulu Terengganu. Menempuh perjalanan hampir 100 km dari Bandaraya Kuala Terengganu, kejutan mesra Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Terengganu bersama wakil NGO menceriakan pagi Aidil Adha. Kumpulan sasar. Golongan kurang berkemampuan sekitar Kuala Berang menerima sumbangan masing-masing selepas program serupa diadakan di Kuala Terengganu awal bulan lepas. Raya ni saya durah sikit, terharulah pada semua yang memberi sumbangan pada mak saya. Ni barang-barang semua untuk mak saya. Cuma saya sebagai anak menjaga mak sebagaimana dia menjaga saya selama ni. Okay, terima kasih semua. Saya tak akan lupa ibu saya. Walaupun saya tak senang mana pun. Kita sentiasa meneruskan CSR-CSR macam ni. Kita sentiasa juga berpakat antara pengusaha-pengusaha di Terengganu pun. Dan untuk makluman juga, di stesen minyak kebanyakannya kita juga ada almari rezeki untuk sesiapa saja yang rasa memerlukan bantuan, barang keperluan pun boleh dapatkan di stesen-stesen minyak Shell. Sedikit sebanyak kita boleh dengan bantuan ini boleh menceriakan kepada yang mereka yang tidak mampu. Mudah-mudahan mereka dapat menyambut Hari Raya Haji ini bersama-sama, bergembira bersama-sama sebagaimana orang lain juga. Walaupun menjadi satu-satunya pusat pemberian vaksin PPV yang beroperasi di negeri ini pada Hari Raya Aidiladha, petugas dan sukarelawan PPV IPT UNIZA komited laksanakan tugas masing-masing bagi memastikan imuniti kelompok mampu dicapai Oktober ini. Rata-ratanya mengakui pandemik COVID-19 mengubah persepsi pengorbanan dalam diri mereka sendiri. Pertama lah bekerja di Hari Raya ni,
dan kita faham sebenarnya tujuan kita bekerja ni pun untuk mencapai herd immunity secepat mungkin lah kan. Jadi sama-sama kita berkorban, petugas kesihatan, para apa peserta vaksin hari ini pun datang. Raya terlepas, dua terlepas, boleh lah kalau jumpa mak ayah ataupun pergi ziarah mak kawan. Tapi tahun ni lain sikit sebab kita kena bertugas untuk vaksin. Bekerja pada hari ini sebab memang kena kerja. So saya terpaksa kembangkan hari raya Aidiladha hari ini. So saya pun terpaksa macam tinggal anak demi masyarakat semua. Untuk hari ini disasarkan 1,500 dos vaksin diberikan kepada penerima. Sejak beroperasi 13 Jun lepas, lebih 18,000 dos telah diberi kepada masyarakat sekitar Kuala Nerus. Anu ini adalah satu-satunya PPV yang beroperasi pada hari raya. Jadi saya tengok pada hari ini ramai juga datang membawa makanan, sate, nasi dagang, semua dia beratan dan beraya bersama di samping memberi khidmat kepada rakyat negeri Terengganu. Dijangka 20,000 dos vaksin mampu dicapai akhir minggu ini. Laporan itu menutup perkembangan dari Terengganu. Kembali semula ke Angkasa Puri. Lindung diri, lindung semua. Salam Aidiladha dan jumpa lagi. Baik, terima kasih Syudi untuk perkembangan dari negeri Terengganu itu tadi. Kita berakhir.